Sarungan linting-linting mesti pangan gak kabel, tapi ternyata memang Allah. Nah, letak pikir saiki gak nyangka detik ini sepanggung. Beberapa tahun yang lalu aku terselip di antara ribuan jamaah beliau itu. Nah, jadi gini saudaraku, aku lahirnya Bantul, Cak Nun. Saya lahir di Bantul tahun 1974. Terus hijrah ke Probolinggo, saya itu orang Probolinggo. Tahun 98 abah wafat, baru mulai merintis dakwah dalam kubur, merintis dunia dakwah. Nah akhirnya aku merintis, bangun imes, yopo supaya diceluk Gus Nur kan. Menjenengi dakwah kan kudu diceluk Gus. Awal-awal diceluk Gus, kuping rasanya bes ngono ya. Dan situ rasanya udah diceluk Gus. Biar yang kartu kamera ini, wuuus gak tewi, bener ya tahun semono ya. Nah, terus setelah merintis dunia dakwah kira-kira dapat 1 tahun kenal Cak Nun, baca kelipingan koran judulnya Selirisan Kiai. Nah, dari situ seolah-olah ilham itu melebu, wuuus ilham itu melebu. Pun singkat cerita, sejak itu saya ikuti beliau terus, walaupun beliau belum kenal saya waktu itu, saya belum kenal, aku saya nyelip-nyelip di jamaah-jamaah yang menurut gue lah, di mana-mana saya ikuti. Sampai akhirnya merasuk satu ilmunya Cak Nun ke dalam jiwa ragaku dulu. Ceritanya gini ya, pas saya ke Bali, itu ada persatuan orang-orang Minang. Di Bali itu ada orang-orang Minang itu yang jualan nasi padang itu. Ada satu orang jamaah Minang itu minta tolong ke saya, terus bisa gak ngundang Cak Nun? Soalnya waktu itu ngundang Cak Nun itu 6 tahun gagal terus. Ini ada waktu 1 bulan, bisa gak kira-kira? Saya mikir dulu, ngundang Cak Nun tahun segitu loh ya,
itu dalam waktu satu bulan mana bisa menjadwal beliau satu tahun sudah penuh kok. Tapi ya Allah bisa kok tak coba, tak sanggupi orang Minang itu. Ya coba tak teleponnya, bismillah. Walau Allah Cak Nun saya lupa siapa waktu itu yang terima teleponnya, intinya jadi, deal. Ternyata Cak Nun sanggup bisa datang ke Bali itu di Denpasar itu. Super neng orang-orang Minang itu, ya Allah seperti keajaiban gitulah. Mengundang Cak Nun dengan berbagai macam birokrasi gak iso, ditembus lewat mana gak bisa, lewat aku tembus, satu bulan waktu itu. Jadi memang sudah Cak Nun, subhanallah ya. Nah, sebelum Cak Nun datang, itu aku seperti raja dulu. Aku kan kos di Denpasar itu, isu di Trisoko Padang, awan di Trisoko Padang, itu apa Gus, apa Gus, takut gagal. Jadi gak bisa teko, sudah bisa lama, terus komunikasi intensif, terus. Jadi ini gini, sebelum Cak Nun datang, aku diperhatikan. Semua panitia jumlahnya 200 orang lebih ku apa jenis, ngeraja-ngeraja waktu pokoknya Gus Dur itu emas waktu sampai gagal. Alhamdulillah hari H datang Cak Nun dijemput di bandara, ditidurkan di hotel di daerah Sanglas itulah kalau saya gak lupa itu. Subhanallah lah kalau Allah kata saudaraku ya begitu Cak Nun datang semua panitia harus kenal aku. Jangan krik ya nabi ya segopan dekus gano mana ya dilaleno. Jadi aku nyinyur-nyinyur deh ngarepe di hotel ya aku cuma dipuluh sama Cak Nun terus ngerentok wis belum begitu kenal tapi subhanallah jasmani gak kenal tapi lek corong tuwong nus anak karo bapak itu ngal-ngalil itu aku ya masih gak ketemu gitu. Wis jadi intinya acaranya sukses dan semua panitia gak bisa kenal aku seolah-olah itu jasa aku gak ada belas gak juga kan belas aku. Nah tapi di situ aku mulai merasuk ilmunya Cak Nun bahwa gak masalah masih kau gak direken uang walaupun pengorbananmu gak dihargai walaupun kau dianggap sampah dibuang-buang gak masalah Gusti Allah gak perlu luput rek mono. Itu sacak kali itu dan itu sampai sekarang mendarah daging di dalam ideologi hidupku itu mendarah daging gak masalah masih gak direken uang sementing direken Gusti Allah gitu ya. Jadi gak duwe wedi belas iki ya ilmu teko Cak Nun iki gitu loh. Wong aku gak duwe apa-apa. Wis insyaallah 99% pertama kali saya dapat hidayah itu ya lek rumah sapi yang memang Allah melalui beliau ini, melalui Cak Nun ini. Masyaallah. Waktu itu aku naik becak dari turun dari bis itu mau ke rumahnya Cak Nun kan naik becak lewat pematang sawah. Ya Allah ini ya mencan unik ya aduh memang begitu mendekati rumahnya beliau ternyata TV-TV Cino, TV-TV Jepang kendaraan-kendaraan penuh itu sudah jam 4 itu waktu itu mendung hujan bunda masih ada waktu itu soal ibu beliau masih ada aku melaku-melaku deh di rumah beliau itu ada kayak koperasi jual-jual buku beliau nah aku di kono baju duwe luwe moco-moco begini kanan di kono toko lorah di kono aku lah. Jam 4:30 hujan Cak Nun datang dipakai mobil mewah itu langsung berkuban jaket melebu momentum itu tidak bisa saya lupakan dan sampai sekarang Masya Allah. Nah jadi Alhamdulillah merintis dunia dakwah kubur terus terus dakwah kubur ya terus ya tapi terus pensiun lah ya terus pensiun tapi kalau masih ada yang undang sih belum tak lakoni tapi itu tadilah. Intinya gini saudaraku, satu hal yang ingin tak sampaikan ke jenengan intinya adalah gak masalah masih awamu gak dianggap ambil Indonesia, gak dianggap ambil sopway gak masalah sementing ada Allah dan ada Rasulullah di dalam hatimu bener ya, gak masalah dan Alhamdulillah kalau Allah menakdirkan saya di posisi netral sampai detik ini Cak Nun bijak politik ya, mboten saged, bijak politik ya gak gelem ditawar duit ratusan juta ya Alhamdulillah nilu-nilu Cak Nun ya bisa tak kola walaupun sampai sekarang getuni ya gak mari-mari bisa tak kola iya saya setuju saudaraku
Bun ya, jadi mengerucut ya saudaraku ya. Jadi saya di Probolinggo, singkat cerita 5 tahun yang lalu saya dapat undangan ceramah di Palu. Jadi tak terima undangannya, beli tiket pulang pergi. Enggak ada rencana jadi orang Palu, enggak ada. Masya Allah ya, ternyata apa yang terjadi, alhamdulillah sampai sekarang enggak pulang-pulang lagi di Palu. Allah menyelipkan saya di sana. Jadi ada orang Gorontalo wakaf tanah di Jalan Sebra. Jadi kalau jenengan naik bandara itu 5 menit nyampe sudah. Saya terima tanahnya, tak bangun pondok pesantren tafsir Quran, sekarang sudah selesai 3 lantai, megah, santrinya ada 200 orang, makan, minum, tidur, ngaji, hafiz di sana gratis, tak gratis, no. Gitu ya. Dan alhamdulillah pesantren itu 3 lantai itu enggak satu peser pun dibantu pemerintah. Mulai tokoh RT, RW, sampai wali kota, sampai pasha umum saya ke wali kotanya itu, wakil wali kotanya ya. Sampai gubernur, sampai Jokowi, alhamdulillah gak bantu. Nah, tak gratis, no. Padahal biaya operasional itu 10 juta, 11 juta per bulan itu wajib. Tiap tanggal 2 itu gaji ustadznya kan ada 8 ustadznya, 11 juta wajib, tapi tak gratis, no. Tekon di duit, itu tadi, ilmu ini cantun tak gawe. Jadi kurang-kurang telung dino, bayaran itu oleh nalangit. Ya Allah, kurang telung dino, ya Allah. Bunuh ya, teko duit. Terus ilmu ini canun kabe, ilmu gendeng kabe. Di otak kanan. Nah jadi gini saudaraku, jadi anda yang sekarang terselip di gini-gini ini gak masalah. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi anda jadi, walaupun gak jadi seperti canun, anda jadi Khalifatul Zirardi. Oke. Walaupun saya ini sama pulang-pulang di kisor ini aku biaya ngono sama ngelukui. Jangan gondrong rambutku belen ngono biaya ngelukui. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, moga-moga manfaat jadi Khalifatul Zirardi. Gak wadi kalau apa-apa kecuali karena Gusti Allah karena kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu semua, semuanya. Jadi